عيشا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Thank you.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وعلى آله المطهرين وأصحابه المهتدين. أما بعد، حضرات المكرمين، علماؤنا الأعزاء، مشايخنا الفضلاء، خصوصا الشيخ محمد حسن العناقي أطال الله عمره، para مشايخ، para tuan guru, para satir, ustazat, aparatur negara, para tamu undangan dari aparatur negara, baik dari Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia. Al-Mukarram, Ayahanda, tuan guru Haji Ma'arif Mamun, Dirasa, Pak Isyurya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Para sahabat-sahabati alumni Pondok Pesantren As-Solihiyah Lomban dari semua angkatan. Jamaah Senamian bini maupun laki rahimakumullah. Alhamdulillah jeluniki yang belum sami masih teican kesehatan, nikmat, umur, sehat. Nah, mudah-mudahan berkat setiap tinggi niki ngumpul doang niki watak boleh barokah. Malik tersairing para ulama niki. Insyaallah niki majelis sak mubarokah. Yeah. Nah, selaku kepanitia yang dikit yang tiang sekedar napiaran melanjutkan, yeah. Tiang sekedar yang lanjutan napi sawahan karirang, napi sawahan gawe isi almarhum mami tiang lahir. Nah, ini meniki wa pengiringan saya sampun diwat, yeah. Yeah. Dan lupa nih, namun anak ini harus terundang, endah harus juga kita mengundang dari aparatur pemerintah. Adik namolah boyen basen. Adik samolah ya tahun bedai antara ro'iyah yang paling ini ro'iyah. Ro'iyah ini ke bahasa Arab. Yang paling disebut dikena rakyat. Asal kalimat bahasa Arab ini ro'iyah. Okay? Ya jadi mau tersilaturahim antara ro'iyah rakyat
Bekek ru'asa, ketua-ketua, kepala-kepala, pemimpin-pemimpin terbaik dari unsur pemerintah maupun dari unsur keagamaan. Nah, niki kita nostalgia sama beliau. Dari sejak saya pulang dari Mekah, saya berkenal sama beliau. Kemudian beliau sama-sama khidmah di Nahdlatul Ulama. Tetapi dia selalu di jajaran Tanfiziyah, sementara saya selalu di jajaran Syuriyah. Nah, ketika beliau sebagai ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, saya pada waktu itu sebagai unsur Rais Syuriyah di Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah gagasan-gagasan beliau terutama membuka, menghidupkan, membangunkan kembali Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama yang mana pada saat Orde Baru ketiduran, ditidurkan dan tidak boleh bergerak. Itu Nahdlatul Ulama di masa Orde Baru. Siapa madrasah yang berlabel NU, maka minal mahrumin, termasuk yang tidak bisa dapat bantuan sama sekali di era Orde Baru. Termasuklah Salehiyah niki, karena identik dari Salehiyah kita, kemudian Praye Perbawa Beransak niki identik dengan partai politik yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Pada waktu itu adalah P3. Maka kita termasuk orang yang tidak dapat apa-apa. Tetapi karena kita, roh kita Nahdlatul Ulama, roh kita adalah perjuangan kita bersumber dari energi-energi para waliullah, tanpa biaya masih bertahan. Dan alhamdulillah setelah NU kembali ke fitoh dalam hal pekih politiknya, Nahdlatul Ulama pada waktu berubah. Yang dulunya ikut salah satu parti, tetapi setelah Muktamar Situbondo digagas oleh Kiai Haji Waliullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, maka kita kembali ke fitoh. Semua Nahdlatul Ulama tidak boleh tidak berparti, tetapi partinya tidak harus satu. Maka diberikanlah khitbah tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Itulah politik Nahdlatul Ulama. Pekih politiknya Nahdlatul Ulama sudah jelas. Semua warga Nahdlatul Ulama tidak boleh tidak berpolitik. Ada namanya fikhus siyasah, pekih politik. Yang paling identik adalah marajek daripada pekih-pekih politik di seluruh alam ini, karangan Imam Mawardi, Ahkamis Sultan. Nah, di sana pekih politik. Pekih politik. Kita bersolawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pengiringan tiang belenggip niki dicantri dari sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan le pengiringan niki tiang belenggip dicang ilmu sa manfaat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sabau tiang belenggip amalan le kehidupan tiang belenggip sabilang jalu. Amin ya rabbal. Kum ala hudurikum wa ala sabrikum wa ala tahammulikum li ana'il har wa ana'il tulil majlis. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع للعبد أجره في أي عمل. Biasa hendak bahasan beliau kepada seluruh hadirin, baik bini maupun laki, boleh hadir boleh rauh semakin niki. Mudah-mudahan berkat kesabaran tiang belenggim berkipas-kipas le onek bahasan. Pada on samdon ruan selapun lagu insya Allah bahasan beliau desida Allah nikin di mensari. Desida Allah nikin di nek lupa ruan kesabaran. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ajru ala qadri an-nasab. Sehingga saya manik di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pahala setiap pelenggih mau niki adalah sesuai oleh kelelah yang pelenggih. خلاصة ما أريد قوله في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة لمقصد واحد. Jadi inti saya sampaikan di si beliau bahwasanya dia ingin penciptaan sida-sida Allah niki arah sekek tujuan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dia ingin betuji sida-sida Allah sai sapaling soleh kan beramal di dunia niki. Al-hayati wa alihi wa sallam khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi manik di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepaling sholah adalah dengan setican bilu umur, kemudian sholah tan jauh umur setican sida-sida Allah. Wa kullu insanin minna lahu umuran fid dunia. Jadi tiang pelenggim di dunia ini arah dua berdiri tiang pelenggim umur. Kaifi kunan? Berbe kira-kira sedua umur niki. Kullu wahid lahu umuran fid dunia. Jadi tiang pelenggim dua umur di dunia niki. Masyayikh al-kiram, hadha al-kiram sahih? Menasam para Tuan Guru, tentu nak pendek, dua umur tiang pelenggim di dunia ini. Nahnu na'rif anna al-insan lahu umrun wahid. Jadi sampai tiang pelenggim ikan selama ini, umur tiang pelenggim marah sekek. Walakin al-haqiqah anna al-insan umuran. Lagu pada hakikat bahasa beliau, umur tiang pelenggim marah dua umur. Hadha fi dunia wa laysa fil akhirah. Niki umur di dunia ini, teman salam alai akhirat. Al-umr al-awwal hiya ayyamuh allati ya'ishaha fid dunya. Jadi umur pertama adalah jelu-jelu waktu setiap lenggim kadu iru. Wal-umr al-thani hiya al-ayyam allati ta'ti ba'da mautih. Sedangkan umur kedua adalah waktu sadatang setelah selampunan tiap lenggim tinggal di dunia. Minan nas man idza mat inqata'a dhikruhu fid dunya. Arak dengan bahasa beliau lamun wah mati jawah kantai ngerti si dengar. Wa minan nas man idza mat lazala dhikruhu mawjudun fid dunya. Arak endah sebagian dengar di manja wah ninggal laku masin terkenang masin teringat di si selapu dengar. Mithil sahab al-hawliyah Syekh Saleh. Mara misal satyam pelinggi mahawalan makin Tuan Guru Saleh. Tufiya qabla sana. Beliau ninggal setahun sasampun liwat. Walakinahu lazala hayyan bainana. Akan tetapi bahasa beliau masin irup makin beliau di tengah-tengah tiang pelenggi. Ma taghayyuruhu kathir wa qata'a dhikruhum fil hayat. Sedangkan luwe dengan sasampun ninggal endah lagu di narak dengan ingat marantan beliau tak ingat di setiap pelenggi. Man ladhi yubqi lil insan umuran lahu ba'da mautih. Man ladhi yubqi lil insan umran lahu ba'da mautih. Jadi pertanyaan beliau makin kira-kira Nabi setiap pelenggi masih hidup di majak setiap pelenggi sampun ninggal. Salihul a'mal. Cara adalah sakit adalah tiang pelenggim beramal soleh. Khidmatun nas. Kemudian adalah tiang pelenggim demen tolong dengan lain. Sayyiduna Ibrahim alaihi salam kana yas'al Allah subhanahu wa ta'ala hadha al-umr al-thani ba'da al-maut. Nah, umur sak kedua nikilah ya satatuna siti Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala subhanahu wa ta'ala ala lisan Ibrahim waj'alni lisana sidqin fil alamin. Itu maknanya di sini Nabi Ibrahim alaihi salam ya Allah depinak kaji ya Allah timak jawa kaji ninggal lagu masih terkenang masih teringat di sini dengan luwe. Wa ma'na lisan as-sidq ay dzikr al-hasan ba'da al-maut. Itu dengan teringat di sini dengan lagu salah teringat niki penunasan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kullu wahid minna yas'alu nafsahu. Jadi tiang pelenggih makin karena tak ketuanan diri tiang pelenggih masing-masing. Ida mikna. Kira-kira lamun tiang pelenggih melemak mati. Hal saya kalau nanti kerbaatil maut. Kira-kira tiang pelenggih nak tengok di sini dengan apa nanti? Am annana namut kama yamut al-hayawanat. Atau tiang pelenggih mati kemarin tak meong mati dinar dengan ingat. Kullu insanin yastati' an yasna' li nafsihi hadha adh-dhikr ba'da al-maut. Jadi tiang pelenggih boleh makin tahu kebinaan diri tiang pelenggih. Lemak was seluaran tiang pelenggih saat ninggalin dunia apakah masih teringat isi dengan atau ndi. Fi yawmin min al-ayyam kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalis wa hawlahu as-sahabah.
Sopo waktu Rasulullah melenggih teiring isi para sahabat. Famarrat jenazah. Kemudian arak sopo jenazah liwat. Fa'athna an-nas 'ala sahibiha bil khair. Jadi kenyekan satu pombok mayit niki selaku manusia selaku dengan niki bin ajuk bin iur jenazah niki dengan Nabi Aram pegawian-pegawian sak salah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajabat. Sehingga bermanik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak mayit niki tersebut dengan sebutan sak salah. Thumma marrat janazatun ukhra. Kemudian masa liwat jenazah sang pertama, Malik narak jenazah liwat sang kedua. Fatakallama an-nas 'ala sahibiha syarra. Kenyakan sang liwat sang kedua niki dengan sak seriuk lengik doang tante iur jenazah sang kedua niki. Qabla an ukmil al-hadith. Idza marrat janazatuna 'ala an-nas, madza sayuqal 'anha? Sebelum saya lanjutan ni bahasa beliau. Kira-kira lemak tiang lingkim kenyekat sak teropong korong batang mayit tiang lingkim teropong kira-kira nampin dan tiang lingkim teparan di si batur tetangga tiang lingkim hal sayutnuna anha khairan am sayutakallamuna anha bisyar kira-kira tiang lingkim ya ta'ajum ya ta ucapan kalimat-kalimat soal-soalah atau tiang lingkim ya tekerumun di si dengan sak seriuk tiang lingkim jadi mayit. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولى وجبت وقال في الثانية وجبت. Saat pertama jenazah, saat baru niki, saat solat dan teparan diisi dengan Rasulullah berbanding berhak pantas nak terkena solat. Sedangkan jenazah saat kedua liwat liharapan Rasulullah teparan diisi dengan sahadir dengan lengik teparan yang dasi-dasi dari Nabi berhak teparan dari dengan lengik. فقال الصحابة يا رسول الله وما وجبت. Sehingga manik Rasulullah manik para sahabat di para Rasulullah munasya Rasulullah nanti berhak dengan niki saat ninggal niki. Qala ammal ula fa athnaytum 'alayha khairan fa wajabat laha al-jannah. Jadi saat pertama manik Rasulullah ketika saliwa jenazah saat pertama selaku dengan para salat maka wajib niatama syurga. Wa amma athaniyah fa takallamtum 'anha syarran fa wajabat laha an-nar. Sedangkan sang kedua jenazah sang kedua manik Rasulullah selaku sida paran lengit maka neraka tanah terpuluk sida-sida Allah Subhanahu wa taala antum syuhada Allah fi ardh sehingga tiang plenggih atau umat manusia sale dunia niki jari saksi di sida Allah li adli bawa dunia dalik yahris al insan kull al hirs ala an yabdil hayatahu fi salah jadi sila bahasan beliau tengiring gunayan sisa umur tiang plenggih niki isi tiang plenggih gawe amal-amal sak salat wa yakun as'ad ayyamuhu yawma liqa'illah sehingga salam salat tiang plenggih tat irup paling bahagia tiang plenggih lemah kenyekat sak berhadapan bedai menghadap kepada sida Allah Subhanahu wa taala yakun min Allah Subhanahu wa taala lahu kamil al-mathubah insyaallah lamun salat tiang plenggih tanda irup le dunia niki solah endah dan tiang pelenggim terjab tersambut sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yataghammad Syekh Saleh biwasi'il maghfirah wal rahmah. Mudah-mudahan Tuan Guru Saleh setiap pelenggim hawalan makin niki dicat rahmat dicat ampunan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Yakhlufu fina wa fikum bil khalf salih. Mudah-mudahan tiang pelenggim ketinggalan si beliau adalah peninggalan-peninggalan sang saleh. Lahul Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tubina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa tahdilana ya Allah min jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat.
wa tubandingna ila asrul bayat min jamil akhirati fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim taslima katira. Allahumma lakal hamdu wa minkal fardu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina.